Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam genre. Perkenalkan, saya Ripanji Utomo, umur 17 tahun, perwakilan Kabupaten Nganjuk dalam apresiasi Duta Genre Jawa Timur tahun 2022. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung Anom dan saya aktif sebagai pengurus PKR Semantan Care SMA Negeri 1 Tanjung Anom yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman nomor 84 Tanjung Anom, Nganjuk. Dalam mengikuti apresiasi Duta Genre Jawa Timur merupakan langkah awal saya bersama PKR Semantan Care untuk mewujudkan remaja Kabupaten Nganjuk yang berkualitas. Saat ini saya berkontribusi aktif dalam PKR Semantan Care. Kontribusi yang telah saya lakukan dan teman-teman saya lakukan adalah Entrepreneur Master Chef. Program ini dirintis oleh pembina PKR Semantan Care, merupakan program life skill yang mengajarkan para remaja untuk mengembangkan dan mengkreasikan bakat di bidang memasak. Cerdas gembira. Program ini diinisiasi karena banyaknya minat belajar bersama antar anggota PKR Semantan Care. Tilepi. Program ini diinisiasi untuk saling berkolaborasi antara insan genre dan PKR Semantan Care. Roadshow genre milenial bersama Bapak PLT Bupati Nganjuk. Dengan adanya permasalahan ini, keikutsertaan saya untuk menyukseskan program genre yang akan saya lakukan bersama PKR Semantan Care adalah genre mekanik diri, genre menekan angka pernikahan dini untuk meraih bonus demografi. Program ini akan saya tujukan kepada seluruh pelajar di Kabupaten Nganjuk, khususnya di kalangan remaja dan masyarakat yang peduli akan perkembangan para remaja. Kabupaten Nganjuk dengan 255.692 penduduk remaja dengan total 1.133.909 jiwa. Kabupaten Nganjuk seharusnya berpotensi sangat besar untuk melewati bonus demografi serta mengalami penurunan pernikahan dini dan penurunan stunting. Namun, angka pernikahan dini di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 mencapai 418, sedangkan pada tahun 2021 angka pernikahan dini di Kabupaten Nganjuk meningkat drastis mencapai 670 angka pernikahan dini. Pada program ini ada 4 strategi yang telah kami lakukan. Bintara Nganjuk, Bintang Literasi Remaja Nganjuk, mengadakan gerakan literasi untuk membangun dan meningkatkan minat remaja dalam hal literasi, khususnya bahaya dan dampak dari pernikahan dini. Selain itu, Bintara Nganjuk juga menyajikan literasi tentang program genre seperti kesehatan reproduksi remaja, kehamilan pranikah, pendewasaan usia pernikahan, dan stunting. Kelas genre berkolaborasi dengan Bunda Genre Kecamatan untuk memberikan kegiatan edukasi dan motivasi yang didedikasikan untuk remaja. Kelas genre ini memberikan sosialisasi tentang pernikahan dini dan triad KRR. Gerang, genre Sobo Angkringan. Program yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi pernikahan dini di angkringan atau kafe, yaitu tempat berkumpulnya para remaja. Berinteraksi secara langsung kepada remaja sebagai bentuk pendekatan dan observasi langsung kepada mereka. Dengan strategi ini, diharapkan dapat menggali info lebih dalam tentang remaja. Program Gerang juga bersosialisasi mengenai seks bebas dan nafsa yang kini marak terjadi. Remaja kreatif. Kegiatan program life skill yang mengajarkan para remaja untuk mengembangkan dan mengkreasikan bakatnya serta mewujudkan aksi remaja peduli remaja dengan kebersamaan dan kerjasama yang baik. Dengan berjalannya program ini, diharapkan para remaja dapat meningkatkan pandangan hidup dengan meningkatkan kualitas remaja untuk mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi. Salam genre, berencana itu keren!